Macam nak tidur nak sebab tu orang miskin senang tidur, orang susah, orang kaya payah nak tidur. Bang, orang miskin balik dong 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 bau juga pak atas atas lata tidur ha ha tidur dah. Oh tidur dah. Ha ha tak ada batas benda ha juga pak gitu. Dah fitur dak kunci. Tak dak je kunci. Dia kedai siap itu rumah dak kunci. Dak apa dak kunci? Dak nak ambil benda. Ada lesung se rehat se. Tak apa nak curi. Orang curi bukan bongok. Dia tengok tu nak curi rumah. Dia lalu dulu petang. Bang. Ah rumah ni kereta Mercedes ada. Oh bini gelang banyak tu. Ah mari dak malam ni, malam esok. Bang, ke bagi tengok rumah kau susah. Ah rumah ni kaya ni dia pemanjak. Rumah curi cerdik bukan wada. Bang, dah mai tidur pikak dak tutup. Nak ha mai kat dapur tubik kambing. Nak mana kau curi mana nak masuk. Senang nak tidur, senang. Kita orang banyak piti. Allah, banyak hal lah. Pitu pagar, kuci kereta, kuci steering. Bang, ha, banyak hal. Kuci grey, pitu cermin pula, pitu kayu pula, susuk pula anak kuci, pitu bilik pula, robok pula, pasang pula CCTV, banyak hal. Kali terbakar, ngetuang-tuang. Datang cari anak kuci. Bang, dah 3-14 lapis, mana dah? Nak bukan api pelita. Maka kalau banyak kita ambil dunia, semakin payah kita nak bersihkan hati kita daripada ingat. Dan engkau tilik dengan mata hatimu, seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu. Bukan sungguh, seolah-olah kita di hadapan Tuhan. Batu berkata Ibnu Abbas Raqatani Muqtasadatani Fi Tafakkurin Khairun min qiyamil lailah wal qalbu sahin. Bermula kita semayang dua rakaat saja yang ada fikir di dalamnya, ingat kepada Allah, lebih baik daripada berjaga sepanjang malam dengan solat padahal hati kita lalai. Kerana Allah Ta'ala tiada menerimakan semayang hambanya itu melainkan dengan hadir hati serta menghinakan diri. Hadir hati maksudnya hadir sesama-sama dengan jasad di atas tikar semayang. Jangan jasad dia ada atas tikar, hati tidak hadir. Ha, hati absent, tidak mari. Nampak? Ha. Kalau kita tak masuklah, tak masuk jabat, ada orang tukar tanda nama. Nak? Eh? Dia buat report bulanan. Siapa tak mari, berapa hari tak mari, hari dia tak mari, masuk lewat dan sebagainya. Nak? Maka bila kita semayang, ada orang tanda juga. Hang, ha, malaikat tanda tubuh ada atas tikar semayang, hati tak mari, hati tak lain, hati pergi di mana? Hati ada pergi pasar, ada pergi candak, ada pergi terima wang isang. Bang, ada pergi rumah JKK, cok borang ngesoh dara. Banyak bahasa dah. Neh, ha, maka susahlah kita pergi. Mayang-mayang dah, nak, ada laporan pula. Nak, panskak-panskak dah, ada kih pula. Hang, ha. Maka bila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, maka ucap olehmu iqamah. Setelah itu maka berniat engkau akan semayang. Maka hendaklah engkau sertakan niat itu dari mula Allah hingga Allahu Akbar. Dan niat engkau angkat dan sunat engkau angkatkan dua tanganmu itu serta permulaan takbiratul ihram hingga berbetulang hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung kedua telingamu dan berbetulang ibu jari kedua tanganmu itu dengan telingamu yang di bawah. Ha. Baik, bila kita masuk dalam semayang, kita bertakbir dengan Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar itu ada satu lagi sunat. Allahu Akbar itu rukun, iaitu sunat kita mengangkat tangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i daripada Malik radhiyallahu anhu, dia kata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala fi salah rafa'a yadayhi wa hina raka'a wa hina rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i hadza furu'i udhunai, rawahu an-Nasa'i. Aku tengok, katanya Malik sahabat Nabi, Nabi ni bila dia masuk dalam semayang, dia akak dua tangan ni. Dan ketika rakak dia akak juga. Akak kepala daripada rakak, begitu juga. Iaitu siapa tangan dia berbetulang dengan dua telinga ni.
Lepas tu dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh, dia ukur. Ya, kat mana kau letak tangan? Iaitu tangan kita letak kat ni. Kalau kita letak kat ni, maka jadilah hujung jari kita lebih kurang hujung telinga. Jadilah maknanya bahagian ibu jari ni lebih kurang cuping telinga. Akaklah 40 ribu tahun pun Tuhan buat malik dah, dia akan duduk situ. Faham? Ha? Akak hidup situ. Akak dia tak payah ukur, tak payah tanda dengan magic, tak payah tengok cermin. Tak payah. Tuhan buat siku kita bila kita akak hidup situ dah. Faham?